Helikopter tempur Rusia mengevakuasi awak helikopter serang Karmov Ka-52 yang rusak. Sebuah video yang memperlihatkan detik-detik ketika helikopter tempur Rusia mengevakuasi awak helikopter serang Karmov Ka-52 yang rusak di Ukraina. Helikopter tempur MIL Mi-24 terlihat mengevakuasi awak helikopter serang Karmov Ka-52 yang rusak saat memberikan dukungan selama pendaratan pasukan terjun payung, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Sekelompok helikopter serang mengawal tim dari helikopter MIL Mi-8 selama evakuasi dilakukan. Helikopter Karmov Ka-52M dilengkapi dengan rudal jarak jauh. Versi terbaru dari helikopter ini juga dilengkapi dengan komunikasi dan data onboard untuk militer Rusia. Karmov Ka-52M bukan satu-satunya helikopter serang bersenjata berat yang dimiliki oleh militer Rusia. Negeri beruang merah itu juga memiliki Ka-50 yang telah digambarkan sebagai tank terbang karena memiliki persenjataan berat dan lapis baja tebal layaknya sebuah tank bersayap. Bagaimana menurut kalian berita ini? Adu bacot di kolom komentar.